Oke, strike di depan satu anjing. Aku kapan nih? Oke, strike. Nah. Strike enggak gede. Ih, lumayan nih satu anjing. Aja dulu ya. Ih, senengnya bro, bro. Berapa tahun enggak mancing, bro? Senengnya dalam hati satu tahun. Satu tahun katanya enggak mancing. Perdana bersama Bang Riu. Oke, strike sama mancing. Oh, gede-gede nih. Anu nih, tongkol kayaknya nih. Dibawa ke atas. Belok, 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 belok. Wih, mantap, bro. Apa ini, bro? Mantap. Guys, sama mancing, setelah kita mendapatkan umpan ya dengan menggunakan bulu-bulu, jadi kita hari ini mencoba untuk sedikit ke tengah lagi. Ini kedalaman sekitar 70 dan kita masih mencoba untuk menggunakan bulu-bulu juga, kemudian menggunakan apa saja. Yang pasti umpan yang sudah kita dapat kita gunakan untuk mancing dasaran nih, sama mancing. Jadi kita lihat apa saja yang bisa kita dapat di spot satu ini. Jadi kalau ini tadi sudah dilihat ataupun dirasain, spotnya memang bukan pasiran ya bawah, tapi agak sedikit, istilahnya kalau di sini mengatakan itu garas atau kayak padas gitu saat mancing, tapi bukan batu keras ya. Jadi ini spotnya seperti itu. Oke, jadi kita lihat apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Jadi kita pakai umpan gini aja saat mancing. Kita tadi pakai bulu-bulu nyari umpan. Wih, kena lagi bro. Ini baru happy. Oke. Happy ending. Saya sambil nurunin ngerekod dia aja dulu ya. Ih, senengnya bro, bro. Berapa tahun enggak mancing, bro? Senengnya dalam hati satu tahun. Udah satu tahun katanya enggak mancing. Perdana bersama Bang Riu. Lepas kah? Beneran, no. Ikan apa sadar tadi itu ya? Sobek. Paling ikan cotek, guys. Ya, ini dalam loh, sobat mancing. Ini kedalaman hampir 70 meter ini. Sudah 7 warna ini. Ibunya, guys. Yang kecil masih? Hilang gak ya? Ringan lagi. Asem. Terlalu jumawan. Ya hilang. Nomor berapa nanti aja? Oh, ini nomor 3. Kepala diajar nanti. Ikan besar. Waish. Aduh, lepas. Kalau nak naik itu pasti ikan besar dah. Ini kalau menggunakan hook satu ya gini. Sekali habis umpannya naik lagi. Ini menyiksa diri nih satu anjing. Saya mau balas dendam nih pakai berapa hook ya. Dari tadi nggak bener ini. Jangan sungkan-sungkan. Nah, sekali lagi. Kita nyoba menguji kesabaran lah. Kita coba uji kesabaran kita ya sekali lagi. Dan kenakan aja sampai bawah. Ikannya langsung naik. Ikannya langsung nyergap soalnya. Toyut. Ada bojek yang mau kesini tanya. Mau beli air. Wah, dehidrasi ini ntar. Bahaya nih. Ah. Mending hipotermia terus di dalam. Oke, kita coba sekali lagi. Mungkin sudah yang ketiga ini. Ayolah. Baru harus kena. Suaranya tadi kapok dan bikinnya
guys, right? Iya. Ini besar kok, Cik. Oke, sip. Wih. Mantap, mantap, mantap. Aduh, lepas. Ah. Wih. Gak enak dah. Aduh, sama cing. Ih, lumayan noh. Guys, kampret. Jadi model seperti ini kayaknya memang lebih efektif untuk mancing. Cuman ya gitu, resikonya naik turun ini. Ah, ih lumayan oyut. Ih putus coy, gila, putus no. Waduh. Wih, putus loh mancing. Gede bergede. Oke, ini yang terakhir strike tadi. Tampaknya sih agak-agak tajam gitu giginya. Oke, kita coba cari lagi sama sih. Tapi masih tetap menggunakan rangkaian seperti ini ya. Karena saya yakin rangkaian seperti ini meskipun kita capek, tapi ini jauh lebih efektif di arus-arus yang kayak gini nih saat mancing. Oke, kita coba lagi lah. Lumayan enggak ya? Ya daripada lumayan. Oke. Dekat. Kalor-kalor. Aje. Aje gile. Aje gile. Oh, bukan, bukan, bukan. Ih, KP, Bro. Ih, John. Lumayan. Enggak pakai umpan. Pakai umpan? Ih, enak tuh, Bro. Ih, lumayan. Lihat sini, Bro. Bro. Wih, strike anjing. Wih. Oke. Ih, strike di depan satu anjing. Aku kapan nih? Semangatlah mereka. Semangatlah kita. Eh. Oke, strike anjing. Aduh, lepas. Oke, strike. Nah. Oke. Strike enggak gede. Ih, lumayan nih satu anjing. Ih. Oke, mantap. Ih. Eh, sip. Momon, momon, momon. Sip, besek kan, sip, sip. Ih, sampai bawah langsung strike. Wah, mantap. Akhirnya dapat momon, guys. Ih, lumayan berat. Ini apa nih? Gak tahu. Gak jauh, jauh, bro, jauh, bro. Ih, oke, okay, sip, mantap. Ih, lagi banyak ikan di sana. Cuman gak mau makan bulu ya, heran saya. Harusnya mau makan bulu ini. Harusnya mau makan bulu. Wih, punya saya kok berat ini sama anjing. Kenapa aja ini? Wih, mantap, bro. Kena pinggirnya. Wih, sip, ini sip, sip, sip. Ah, mantap. Ih, spot ikan ini. Wih, mantap, bro. Aduh. Tahu cukup bangga. Ih, cocok, cocok, cocok. Ih, semangat, semangat. Semangat, bro, semangat. Kayaknya batunya kurang gede nih biar cepat turun. Udah, biarin dulu. Mana tadi ini? Mana apa namanya? Kater, kater, kater. Kita umpan dulu. Bulu-bulunya nggak mau lu dimakan, heran. Harusnya, harusnya bulu-bulu asik ini. Mana gini? Cuts, cutter, cutters. Eh cepet, 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 cepet. Aduh, sorry, sorry, bro. Sampai bawah langsung disikat loh. Langsung strike it. Pas ya nih spotnya nih. Ayo cepat. Jauh nih. Jauh. Iya. Ini udah bahaya kalau 3 hook terus dapat. Ayo.
lagi. Lagi biar enggak manyun kita. Oke. Udah tuh, yuk. Udah strike, yuk. Oke, kita murni mancing dasaran saat mancing. Saya pakai satu aja. Sip. Kayak gini. Sip. Cuma memang karena kedalaman itu agak susah. Nunggunya lama gitu sampai bawah. Terus enggak berani kita gulung apa? Ulur full ya, takutnya nanti melintir juga. Ih, tadi baru momen pas tuh. Masih. Ini model GT-nya apa? Gemuk-gemuk ya. Anak-anak GT aja ini. Kayak camung ya. Udah mulai. Ada personil satu lagi dari utara, bro. Bulu-bulu mau dia makan. Iya. Ih, strike, bro. Pas. Habis dong umpannya. Kedalaman kayak gini, aku umpan kayak gini. Oke, sahabat mancing, ini saya lumayan capek ya, karena kita juga nggak bisa idealis untuk berpikir bahwa ini yang terbaik. Karena situasinya seperti ini, saya pakai bulu-bulu aja, nanti saya kasih umpan. Ganti kursi. Jadi ganti rangkaian aja, karena terlalu dalam. Susah, ikannya juga nggak terlalu besar juga. Sesungguhnya happy. Jadi kita coba mana dia? Mana tang penggetepanku, tangmu aja lah, pinjam. Oke, seperti ini kita ganti ya rangkaian yang sudah. Pipa sama air flat juga. Langsung di. Oke, seperti ini. Ajar lagi. Ayo. Ini umpannya kita kecil-kecil aja kayaknya nih. Terus. Nih, saya hajar sekarang. Pakai yang banyak, coy. Hajar lagi, yo. Ini loh, kasih. Wih. Ya, jatuh lagi umpan satu.
Ah, lo. Ah. Cuci tangan. Nah, ini dia. Wuh. Berapa renteng tuh, guys? Kapok sekarang. Ayo ikan, makan. Capek gue dari tadi. Silahkan dimakan. Ini ada 6, sekitar 6 yang saya kasih umpan bulu-bulunya. Kita lihat ya. Hah, capek. Udah mulai ada geruduk-geruduk aja. Nyampe. Ayo, sikat. Banyak di bawah nih. Ayo. Ada dia. Oke, strike. Kapok kena dia. Ih. Ternyata kita lihat ikannya ya. Dari tadi enggak kena-kena. Pakai rangkaian 1. Kita lihat apa ini. Ini dia. Biang keroknya, Bro. Kita cek. Terjadi ya, sedikit melawan saat mancing. Ada sedikit perlawanan. Wis, kita cek ya. Wis, untung isi ini banyak. Waduh, ternyata kamu. Guys, ini tersangkanya saat mancing. Kurang ajar kamu ya. Udah banyak umpan, Yud? Ternyata dia. Sama anjing. Dia. Kejar. Gimana cara kejarnya? Kasih makan. Rekiri, ternyata dia loh dari tadi. Ternyata. Ayo, tunggu lagi. Semua apa ini umpannya, nggak tahu dah bagian-bagian apanya sudah. Yang penting umpan, guys, karena dia ada di bulu-bulu. Yap, nggak kena, Yud. Rame. Kita di sini aja. Oke, ada 6 yang saya pasang umpan. Kena kamu. Ah, kecil ya? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan. Daripada lumayan. Kopi. Oh, Mas. Celadongkah. Ayo makan. Lama deh. Guys, merah, guys. Lubang cakep.
Wih, dengel nih. Ayo, 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 ayo. Banyak nih, banyak nih. Udah kayak karnaval umpannya nih. Masa nggak dimakan? Oke, strike. Strike. Umpan udah kayak karnaval. Oke, udah kena nih. Tahu apa nih? Cekong lagi, cek. Wah, capek guys. Ya, lumayan. Aduh. Very small, very small. Very small. Aduh, kecilnya. Enggak mau gede kayak punyamu. Baik sama anjing, ini angin sudah mulai datang, jadi sudah waktunya kita untuk minggir. Jadi kita sudah lumayan dapetin beberapa ikan untuk hari ini, meskipun ikan targetnya saya rasa masih belum kita dapetin hari ini.